tata surya. Soal ke-1, planet terbesar dalam tata surya adalah... Jawabannya adalah D, Jupiter. Soal kedua, planet yang dijuluki sebagai planet merah adalah... Jawabannya adalah D, planet Mars. Soal ketiga, planet yang memiliki satelit bernama bulan adalah... Jawabannya adalah D, Bumi. Soal ke-4, planet terdekat dengan matahari adalah... Jawabannya adalah H, Merkurius. Soal ke-5, planet terindah dalam tata surya karena memiliki cincin adalah... Jawabannya adalah C, planet Saturnus. Soal ke-6, planet yang berputar searah jarum jam dan biasa disebut dengan bintang kejora adalah planet... Jawabannya adalah D, Venus. Soal ke-7, planet biru dengan waktu revolusi terlama adalah planet... Jawabannya adalah D, Neptunus. Soal ke-8, planet yang dikenal sebagai raksasa es karena komposisinya yang dilapisi oleh lapisan es adalah... Jawabannya adalah D, planet Uranus. Soal ke-9, benda langit yang mengorbit di antara orbit Mars dan Jupiter adalah... Jawabannya adalah H, asteroid. Soal ke-10, benda langit yang disebut sebagai bintang berekor adalah... Jawabannya adalah C, komet. Soal ke-11, pusat tata surya adalah... Jawabannya adalah D, matahari. Soal ke-12, benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut... Jawabannya adalah B, bintang. Soal ke-13, planet terkecil dalam tata surya adalah... Jawabannya adalah H, planet Merkurius. Soal ke-14, dalam sistem tata surya bumi berada pada urutan keberapa? Jawabannya adalah C, ketiga. Soal ke-15, planet yang letaknya paling jauh dari matahari adalah... Jawabannya adalah C, Neptunus. Soal ke-16,
planet tata surya yang kita ketahui berjumlah? Jawabannya adalah B, 8. Soal ke-17, ilmu yang mempelajari tentang tata surya disebut? Jawabannya adalah D, astronomi. Soal ke-18, planet yang tidak memiliki satelit adalah? Jawabannya adalah C, planet Venus. Soal ke-19, teori yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya adalah? Jawabannya adalah H, teori heliosentris. Soal ke-20, berikut ini yang bukan termasuk ke dalam anggota tata surya adalah? Jawabannya adalah B, litosfer. Soal ke-21, pergerakan bumi mengelilingi matahari disebut? Jawabannya adalah D, revolusi. Soal ke-22. Salah satu dampak dari revolusi bumi adalah? Jawabannya adalah B, pergantian musim. Soal ke-23. Tahukah kamu apa nama satelit bumi? Jawabannya adalah H, bulan. Kuis selesai. Berapa soal yang bisa kamu jawab? Tulis jumlah benar dan salah kamu di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.